Okay, breaking news. Hari ni kita ada satu berita yang aku tak tahu kenapa benda tu start, kenapa benda tu punca. Tiba-tiba dah viral dekat Twitter, iaitu pasal Mr. Beast 7-Eleven Malaysia Edition, iaitu Isa Isap. Dia buat hal pula, dia dah buat hal. Dia pi pukul orang dekat court futsal. Habis tu obviously sekarang ni dah viral sebab orang tu viral kan. So first of all, ini adalah bahan bukti pertama. Okay, which is Mamat ni, aku tak tahu apa nama dia, dia kena pukul. Kau tengok pukul dia tu, berdarah sana sini. Dan aku difahamkan bahawa Mamat ni bermain futsal dengan one of the clan Isa Isap ni, and then diorang bergaduh, and then tiba-tiba Mamat ni kena pukul. Dan ini adalah video dia. 25 orang gaduh dengan seorang, which is tak boleh brain. Macam kecap pula. Which is bagi aku tak masuk akal langsung. Kalau seorang lawan seorang tak apa, ni 25 orang tu terlampau, tu dah melampau dah tu. Ni adalah video dia, di mana kau nampak Mamat ni. Kesian lah Mamat ni, lari-lari ni kan. Sumpah kesian gila. Isa Isap, shame on you. Okay, itulah. Habis tu Mamat ni pun dah buat laporan polis, dan aku mengharapkan Isa Isap masuk ke penjara. Bukan Isa Isap seorang, semua orang yang berkait dengan dia semua masuk penjara. So bagi aku, in my honest opinion, aku sebenarnya tak suka Isa Isap ni. Okay, walaupun yes, aku tahu dia buat donation sana sini, dia tolong orang ni, tolong orang ni, but dia punya persamaan aku boleh kasih. Contoh kita kasih international, macam KSI dengan Jake Paul. KSI tak suka Jake Paul, walaupun Jake Paul tu ada buat macam donation ke buat charity ke apa. But the feeling, my feeling towards Isa Isap, aku tak suka dia sebab video dia cringe. Dan dia macam tak tahulah, dia macam poyo, aku macam tak suka dia. Okay, dan hari ni sudah terang lagi bersuluh, betul ke aku punya peribahasa tu, membuatkan aku lagi tak suka dia. So dia, first of all, kau dah menjatuhkan maruah diri kau sebagai social influencer, which is ramai gila orang yang look up to you, nak jadi macam kau. Okay, but because of this stupid video yang kau cari pasal dengan orang lain, mana tu dah menjatuhkan segala empire yang kau dah buat. Okay, aku memang tak suka dia. Seriously, Isa Isap, kalau kau tengok video ni, aku rasa kau takkan tengok video ni. Tapi manalah tahu kan, kau tengok video ni, fuck off. Aku benci kau, aku tak suka kau. Kau memang bangsat, kau memang manusia yang paling aku benci sekali. Okay, but yeah, aku tak kisah kalau kau nak datang rumah aku ke, kau bawa dah semua geng-geng kau tu, I don't fucking care. The only thing that you can do right now is kau bayar balik manusia yang kau telah pukul tu, budak yang kau dah pukul tu. Kau bayar balik semua duit rawatan dia, kau bayar duit universiti dia, walaupun dia bukan budak you. Kau bayar je semua benda yang dia nak, kau belikan dia rumah. Lepas tu kau bagi duit dekat mak dia, sebab mak dia sekarang dah takut dah tu. And the most important thing is kau delete channel kau. Yes, kau delete channel kau. Sekarang ni kau dah tak relevan. Maybe the next video kau upload, aku punya views lagi banyak. So yes, delete your channel, blah daripada YouTube. So itu saja breaking news daripada aku. So apa konklusi yang kita boleh buat pada hari ni adalah Isa Isap memang bodoh. Dia memang bodoh gila babi. Tak siapa suka dia. Sesiapa yang subscribe kat dia, tolong unsubscribe balik. Dan I wish you guys in the next video. Peace out.